Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Karisma ya, Karisma atau Supra X125. Ini kalau nyalanya itu maunya dicuk, kalau nggak dicuk mati. Sekali nyala itu dia ngok, digas ngok. Saya coba dulu ya. Ini saya cuk. Nah, ini sekali digas soalnya seperti itu. Sekali digas dia nggak mau. Saya kembalikan cuknya ya. Ini saya gas. Mati, dia mati, nggak mau. Ngok, seperti itu, mati. Nanti ini saya ganti isian karbunya, karena sudah kelihatannya karbunya itu ini sudah error, nggak bisa diperbaiki, di servis juga nggak bisa. Jadi saya coba nanti untuk mengganti isian karbu atau repair kit. Saya juga belum tahu nanti apakah bisa sembuh atau enggak, karena kabulasinya ini sudah error. Ini saja sudah nggak ada ya. Ini kabel yang dua di sini juga udah nggak ada. Oke, kita bongkar dulu. Jadi ini kabelasinya, ini sudah error ya kabelasinya. Coba saya lepas ini dulu ya. Saya cek membrannya dulu seperti apa. Ini membrannya masih utuh ini ya. Ini di bagian ini ya, ini harusnya itu ada lubangnya. Di bagian sini harusnya ada lubangnya ya. Tapi ini sudah dibuntu. Ini lem besi ini sudah dibuntu sama lem besi ya. Jadi nanti nggak tahu bisa bener apa enggak. Jadi ini isian karbu itu seperti ini ya. Di sini ada setelan angin, setelan gas, main jet, pilot jet, atau spuyer besar kecil. Jarum scape sekalian, ini ada oreng-oreng kecil juga. Jadi nanti dalamnya kita ganti semua pakai repair kit seperti ini. Oke, kita lepas dulu. Jadi di sini sudah ada seperti ini, sudah diganjal ya, spuyer besarnya itu sudah diganjal seperti ini. Ini kawat ya ini, nah, ini seperti kawat ini, kawat kecil. Kalau seperti ini fungsinya untuk mengiritkan bahan bakar ya nanti. Ini nanti kita ganti ini juga, dalamnya kita ganti. Kita lepas dulu. Sabungnya kita lepas, sabung bensin. Spuyer kecil kita lepas juga. Sekalian spuyer besar kita lepas juga. Ini kita lepas dulu ini ya bagian ini. Ini kepala spuyernya. Ini kepala yang besar. Maaf, ini badannya ya. Kalau di repair kit ini nggak ada nih. Yang diganti cuma bagian kepala bautnya yang tadi nih. Yang diganti. Oke, sudah. Kemudian kita lepas juga bagian ini.
kita lepas bagian ini, pokoknya semua dilepas, nanti diganti ya. Di dalamnya itu ada O-ring ya, ada O-ring. Ini setelan angin ya, setelan angin-anginnya. Oh ya, di dalam sana ada O-ring ya, kelihatan ya. Di dalam sana itu ada O-ring. Itu juga kita lepas dulu karena nanti diganti juga bagian situ. Biar lebih mudah saya lepas dulu bagian ini saja. Saya lepas dulu. Ini saya lepas biar lebih mudah nanti. Sekalian ini kita lepas juga. Ya, ternyata ini sudah pecah nih. Ternyata sudah pecah di bagian sini. Tapi kelihatannya nggak apa-apa ya nanti kalau memang bisa. Karena ini di luar O-ringnya. O-ringnya juga kita ganti nanti. Ini dilihat patah ya. Oh ya, ini nanti dalamnya sini ya. Dalamnya main jet ini. Ini ada sebuah ini. Ada bos seperti ini ya. Ini juga kita ganti juga nanti. Bagian dalam sana. Nah, ini kita ganti. Oke, kalau sudah semua kita semprot, kita bersihkan. Kita bersihkan ini pakai karburator cleaner ya. Di bagian lubang-lubangnya itu kita bersihkan semua biar kotoran-kotoran itu hilang. Di bagian dalam-dalam, terutama di dalam-dalam seperti ini. Di dalam ini ya, di sini lubang-lubang ini kita semprot semua. Oke, kita semprot dulu. Ini fungsinya untuk menghilangkan kerak-kerak ya. Lubang-lubang juga kita bersihkan. Kalau ada kuas silahkan dikuas, saya nggak ada kuas ini, hilang saya. Pokoknya bersih semua. Lubang-lubangnya juga harus bersih. Ini saya semprot di sini, keluar lewat sini. Keluar lewat sini ya. Sambil kita pasang ini, kita semprot bagian sini. Biar di dalamnya itu tertekan ya. Kalau tertekan dia buka seperti itu. Ini kita buka dulu ya ini bagiannya, di dalamnya itu ada apa saja. Ini kita buka dulu.
Ini di sini ada pilot jet. Pilot jet ini yang bagian dalamnya tadi atau yang ini. Ini ya. Pilot jet, ini pilot jet. Nah, ini kepala main jetnya. Ini kita pasang saja ya kepala main jetnya. Jadi sebelum dipasang, perhatikan ini di bagian ini ada lubang-lubang ya. Jadi lubang-lubang ini usahakan bisa apa namanya, bolong. Oke, kalau sudah kita pasang ini, kita pasang seperti ini. Ya, ini yang baru ya. Oke, sudah. Untuk kuncinya kita pakai tang, kemudian kita kencangin dikunci. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Di bagian main jetnya sudah selesai atau spuyer besar. Di sini ada setelan gas, setelan angin yang ini, setelan angin, kemudian setelan gas. Setelan gas juga ada. Jarumnya ini, jarum skep. Jarum skep kita ganti juga biar nanti kalau main di sini ya, ini supaya pas. Nah, seperti ini. Ini jarum skepnya. Kelihatannya ini juga sudah gantian ya, warna kalau asli itu warnanya kuning. Kuning. Kalau ini pun sudah putih ya, sudah putih itu sudah gantian. Oke, coba kita ganti ini. Cara gantinya mudah, di dalam ada sebuah kancingan, tinggal kita putar pakai obeng plus. Kalau nggak bisa obeng plus, kita pakai obeng min kecil. Oke, sudah. Ini sebelumnya yang warna putih ya, ini putih. Kita ganti dengan yang warna kuning ini atau yang baru. Baik, kita ganti dengan yang baru. Ini kita masukkan. Kemudian di sini ada pir kecil atau pegas kecil, ini kita masukkan di bagian sini. Ini yang lama. Kemudian kita masukkan di bagian dalam sana ya. Oke, sudah terpasang, terkunci di dalam. Ini ada main sedikit seperti ini, naik turun sedikit tapi ya, nggak apa-apa. Normalnya seperti itu. Pasang ini, jangan lupa pegasnya. Pasangnya seperti ini, kita pasang dulu. Kemudian kita tarik seperti ini. Kita masukkan bagian sini. Kalau mudah masuk ke bawah sini, ini sudah, kita tarik ke atas. Ini karetnya. Oke, karetnya sudah terpasang ini, jarumnya sudah terpasang, jarum skep. Kemudian ini juga diganti. Di bagian sini ada ini ya, ini biasanya rembes. Kalau biasanya kalau di bagian pinggir-pinggirnya itu ada apa namanya, rembesan-rembesan bensin ya. Ini yang ini bermasalah, yang ini ininya bermasalah. Kita bersihkan dulu bagian ini dari lem-lem ini, kita bersihkan. Kalau dirasa sudah bersih, kita pasang ini orangnya chamber ini, namanya apa lupa saya. Kalau bahasa enaknya ya mangkoknya, mangkok karburator ini ya. Nah, ini sudah terpasang. Baik, kita lanjutkan di bagian-bagian karburatornya ini. Kita pasang ya. Kita pasang tadi spuyer besarnya ini sudah kita ganti.
yang kepalanya ini sudah kita ganti ya. Oke, kita pasang dulu bagian ini. Bagian ini kita pasang, caranya yang ada lubangnya itu di bagian atas atau seperti ini. Yang bagian lubang masuk di bagian sini. Oke, seperti itu caranya. Bagian dalamnya itu sudah ada kuningnya ini ya. Sudah ada nonjol ini. Nah, itu tonjolan situ. Itu sudah pas. Kemudian kita pasang ini. Kita pasang dulu. Nah, seperti ini kita masukkan. Kita kunci. Oke, kalau sudah terkunci kita pasang pilot jetnya yang kecil ini. Pilot jet ini ya yang kecil. Usahakan pilot jetnya juga berlubang. Itu terlihat ya ada lubang kecil ini bagian ini. Kita masukkan juga. Oke, sudah terpasang, kita pasang dulu membrannya aja ya, kita pasang dulu biar enak. Membrannya kita pasang, kita pakai yang lama karena yang baru nggak ada ya. Kemudian di sini ada pegasnya, penutupnya. Kita pasang, tahan. Kita pasang bautnya. Bung. Ini kita pasang dulu di bagian sini. Oke, di sini sudah terpasang membrannya. Kemudian kita pasang skrupnya ini atau bagian gasnya dulu ya. Gasnya kita pasang dulu. Gak usah pakai O-ring, kita pasang saja seperti ini. Karena memang nggak bisa pas ya. Nanti kalau kita pasang itu tonjolannya itu akan di dalam sana ya. Nah, oke. Kita kendorin dulu. Kemudian kita pasang ini. Ini agak penting ya. Ini kita masukkan dulu. Kemudian kita masukkan seperti ini. Ini ada plat kecil seperti ini. Nah, ini kita masukkan seperti ini dulu supaya nggak bocor ini. Kemudian kita pasang O-ringnya. Nah, seperti ini. Duh. Atau yang kecil saja nggak apa-apa, yang paling kecil tadi. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah. Di sini ada pegas, ring, dan O-ring. Oke, kemudian kita masukkan di bagian sana, bagian setelan anginnya. Kalau sudah kita kencengin. Kencengin pol dulu, nggak apa-apa, masuk. Oke, kalau sudah selesai, dua sudah terpasang, ini juga sudah terpasang. Di sini tinggal ada jarum sama O-ring besar. O-ring besar nanti kita ganti juga di bagian sini, seperti ini ya O-ringnya. Kemudian ini ada jarum ya, needle valve kalau tekniknya. Ini nggak usah diganti. Ini kita pakai yang lama saja karena lubangnya ini sudah pas dengan ini yang lama. Karena nanti kalau yang baru itu bensinnya bisa ngotor ya. Bensinnya bisa banjir. Oke, kita pasang kemudian ini kita pasang juga bagian sini. Oke, sudah selesai. Sudah main.
Nanti kalau bocor lewat sini ya, lewat selang-selang yang ini, jurusan ini, itu yang bermasalah di bagian sini. Oke, ini sudah terpasang semua, kemudian kita pasang chambernya, kita pasang juga. Kemudian kita baut juga, jangan lupa kita baut. Oh ya, kalau o-ring chambernya tadi baru, o-ring mangkoknya baru, itu nggak usah dikasih lem. Kencengin set aja. Oke, sudah kenceng ya. Kemudian kita pasang o-ringnya. O-ringnya kita pasang. Kemudian ini, oh ya, ini tadi pecah. Bagian sini pecah ya. Ini bagian dalamnya saya kasih grease ini. Ini supaya nggak bocor. Oke, kalau sudah kita pasang ini tadi yang pecah. Kita pasang, kemudian ada o-ring bagian sini. Kalau o-ring sudah terpasang, kemudian jangan lupa ini di sini ya. Paskan lubangnya dengan bautnya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti, nah ini. Nah, kalau terbalik itu lubangnya akan terpotong ya ini. Nah, kalau kebalik juga udah pas ini ya. Lubangnya udah pas dengan lubang bautnya. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah selesai. Tinggal dua o-ring ini nggak terpakai, kita singkirkan dulu. Oke, ini sudah selesai ya. Saya pasang. Oke, kita coba dulu ya. Saya nyalakan dulu. Saya setel dulu ya bagian ini, sepuyernya saya maaf, angin-anginnya saya setel dulu. Oke, sudah saya setel, sudah ini enak. Oke, sudah terpasang semua. Ini saya gas-gas mau ya. Jadi setelah kita ganti isian karburatornya, ini bekasnya ini, ternyata bekasnya ini sudah error ya, sudah nggak enak semua.
kelihatannya bagian mindset-nya sama ini apa jarumnya ini kelihatannya itu sudah enggak presisi lagi, sudah enggak pres. Jadi kalau digas spontan itu ngok, jadi seperti itu. Digas besar mati, berebet-berebet, sama ngebul ya, ngebul hitam atau boros ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ini sudah berhasil, walaupun yang bagian ini tadi sudah dilem, bagian saya sudah pecah, ini sudah enak motornya. Nah oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih, jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya. Silahkan buat teman-teman yang mau tanya, silahkan di kolom komentar, nanti pasti saya akan jawab sebisa mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.